tuh orang untuk orang yang dalam kalangan apa tu ataupun Muslimin ni, orang Islam lah, orang Islam ni untuk tidak untuk mengabaikan perkara yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Mana mengabaikan tu untuk tidak ambil peduli. Tak boleh. Tidak ada alasan. Yang saya yang dimasukkan oleh penulis dengan ilmu pengetahuan ialah apa yang dimasukkannya ialah ilmu yang tanpanya tidak akan sah iman dan Islam kita. Ilmu pengetahuan yang dimasukkan oleh penulis adalah kalau tak, kita tak belajar ilmu tu, kalau kita tak tahu ilmu tu, makanya tak sah iman dan Islam kita. Bahaya tu kan. Tegas lagi tuasnya penulis mengatakan bahawa ilmu itu ialah ilmu mengenal Tuhan. Pertama sekali ilmu mengenal Tuhan, ma'rifatullah. Kemudiannya mengenal Rasul, ma'rifatul Rasul. Kemudiannya mengenal hari akhirat. Kemudiannya ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk mengetahuinya, untuk menunaikan segala yang diwajibkannya serta meninggalkan segala yang dilarangnya. Apa benda tu? Yang terakhir tu ialah ilmu syariat Islam ataupun yang kata mudah ni ilmu fiqah, fiqh kehidupan, macam mana untuk hidup di dunia ni, apa benda yang boleh kita makan, apa benda yang kita tak boleh makan, apa benda kita boleh buat, apa benda tak boleh buat, kalau menyaga tu apa benda kita boleh menyaga, apa benda tak boleh menyaga. Kalau kehidupan tu zakat sebagainya, semayang, puasa, sunat, itu semua berkaitan dengan fiqh kehidupan. Pertama dia apa? Pertama dia ilmu mengenal Tuhan, kemudian ilmu mengenal Rasul. Kalau mengenal Tuhan, kena kenal Rasul. Kemudian dia kena mengenal hari akhirat, hari pembalasan kita. Lepas tu kena tahu fiqh kehidupan, iaitu ilmu yang mengatakan tentang apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang harus, apa yang haram, apa yang makruh, apa yang wajib sebagainya. Rasulullah SAW telah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu pengetahuan itu wajib atas setiap muslim. Menuntut ilmu pengetahuan wajib ke atas setiap muslim. Maknanya apa? Bila wajib, kalau tak buat tu berdosa. Tak buat tu berdosa. Yang dimasukkan dengan ilmu pengetahuan itu ialah itulah dia. Itulah dia kena mengenal Tuhan, mengenal Rasul, mengenal hari akhirat. Bila kita kenal Tuhan dan kita kenal Rasul dan kita kenal akhirat serta kita mengetahui hukum fiqh semua ni, insya-Allah kita akan berfikir untuk membuat sesuatu perkara tu tanpa kita buat sembrono. Bila kita kenal semua ni, kita tahu semua ni, makanya kita akan buat satu perkara tu dengan berfikir. Walaupun kita tahu basic saja. Tahu basic cukuplah. Kena Allah Taala bagi secara basic, tak perlu kita jadi apa ni ulama ustaz ke apa tu pun syekh ustaz ke, nak kena Rasul kena jadi ulama, kena jadi ustaz, tak perlu. Sekadar kita kenal okey, Rasul itu ialah Nabi Muhammad SAW, buat sekian, dia ada level dia yang perlu diketahui oleh awam-awam. Sekira-kiranya mereka nak buat kejahatan tu, mereka akan ingat Allah Ta'ala tu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Dah mereka tak buat jahat. Dah tak buat jahat. Kalau mereka nak mencuri, tiba-tiba ternyata hati kan. Biasalah tu syaitan nak masuk itu untuk mencuri, untuk buat kejahatan, untuk buat satu benda tak baiklah. Buat dosa lah cerita. Bila nak buat tu, kita belajar pula Allah Ta'ala tu maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha agung dan sebagainya, maha pembalasan, ada hari pembalasan pula. Orang jahat ni kena potong tangan, orang ni kena potong lidah, potong. Bila kita tahu tu, secara automatik kita akan jadi orang muslim yang baik. Kita akan, okay, benda tak boleh buat, benda tak baik. Benda tak boleh buat, benda tak baik. Benda macam itulah. Itu dia punya efek ataupun keadaannya bila mana kita dah mengetahui segala ataupun level yang biasa ataupun peringkat yang asas untuk orang awam. Jadi talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu pengetahuan iaitu mengenal Allah Ta'ala, mengenal Rasul, mengenal kiamat, mengenal fiqh ni, fiqah ni, itu ialah wajib ke atas semua muslim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, utlubul ilma walau bisit. Hadis ni ada orang huraikan cara lain. Tapi orang yang sebenarnya insyaAllah beginilah bunyi dia. Tuntutlah ilmu pengetahuan sekalipun ke negeri China. Maksudnya apa? Adakah kita kena pergi negeri China untuk menuntut ilmu? Negeri China tu jauh kan? Sekarang nak keterbang, maksudnya 6 jam, 4 jam, baiklah tak?
Saya rasa lah, saya pun tak nak sampai ke China lagi. Paling jauh pun. Mana? Paling jauh ke Mesir je. Jadi, dia katakan ketika mana zaman Rasulullah tu, ketika mana disebut hadis ni, ketika zaman Rasulullah tu, baginda tahu wujud satu negara, nama negara China. Negara China. Wujud negara China. Tapi keadaan dia ialah di penjuru benua. Benua untuk Arab ke sini, untuk China ke sini. Dia punya ni banyaklah negara-negara lain kan. Jauh. Tapi, kiranya. Jauh. Sangat jauh. Kira-kiranya sangat jauh. Lalu nak ikut darat, sangat jauh. Nak ikut bukit lah, apa benda lah, ni lah. Gunung lah. Jadi biasanya kalau orang musafir, mereka ikut laut. Ikut laut. Jadi kalau ikut laut, dia akan ada dua keadaan. Sama ada melalui kutub utara, ataupun akan lalu bawah. Lalu goa India, masuk-masuk Thailand, masuk-masuk Malaysia, Brunei sebagainya, sampai ke apa ni, Filipina, kemudian masuk ke Japan, sampai ke China. Pusing bawah kan, selaka bawah ke laut China Selatan kan. Kalau ke utara, dia akan lalu ais, ais tu beku lah kan. Jadi dia katakan begitu jauh dia punya keadaan pada hadis, ketika mana hadis ini disebut. Jadi bila mana begitu, Rasulullah mengatakan sekiranya ilmu yang fardu itu, ilmu itu kena menuntut di negara China, bawa dapat ilmu tu, maka wajib kita pergi dengan China. Jauh macam mana tu pun, jauh begitu jauh pun kita kena pergi, ya, wajib. Itu dia punya kiasan lah, istilah kiasan dia. Ini kan pula sekiranya ilmu itu boleh dituntut di tempat kita, dalam negeri kita, dalam daerah kita, dalam area karya kita, surau ataupun masjid dan sebagainya. Bila ada tempat-tempat kemudahan untuk belajar, biasa masjid dan surau ni dia sediakan ni lah, ilmu-ilmu basic untuk masyarakat awam. Dia tak, jarang dia sediakan ilmu tinggi. Paling tinggi pun mungkin pertengahan punya ilmu kot. Biasanya ilmu untuk awam lah. Bila keadaan begitu, wajib untuk kita pergi ke masjid, pergi ke surau, cari guru ataupun hadir di masjid-masjid anu untuk belajar. Wajib kata kita. Biasanya kalau ke negara China yang satu, kalau nak sekolah ilmu yang ada kat China saja dah kena wajib pergi. Ini kan pula ilmu tu banyak kat tempat negara kita, lagilah kita wajib untuk pergi, untuk menuntut. Begitu keadaan ni, kiasan dia. Nak katakan kepentingannya untuk menuntut ilmu ni sangat besar. Sangat besar. Nak kena dapatkan ilmu tu juga, tapi macam keadaan dia. Jadi saya kira pada hari ini mudah kan untuk kita dapatkan ilmu, akses ilmu. Cumanya kena pandailah menilai. Kadang-kadang ilmu kita dapat tu dari sumber yang tak betul. Contohnya kita masuk ke kadang-kadang banyak kan, YouTube lah, IG lah, apa benda ni, banyaklah media sosial, Facebook lah, yang bila mana ilmu tu tak disekat. Ada ilmu sekian. Ada sebelum ni ada ada anak murid lah, student, siswa, dia ajar kepada anak murid lain, budak kecil, kiranya umur dalam 10 tahun yang tu lah. Kemudian dia, murid dia tu tanya kepada dia, ustazah, adakah kita ni lahir daripada beruk? Lahir daripada beruk. Kita ni beruk, ustazah. Okay. Yang apa teori Darwin? Darwin. Sebab tu ustazah cakap, kenapa kamu cakap itu? Saya baca IG ke apa cakap lah. Kita ni daripada beruk. Lepas tu dia minta, ustazah tu minta IG apa tu? Apa budak tu baca apa? IG Bible. Tak Bible. IG kita Bible tu. Memvideokan kehidupan manusia daripada beruk perdana ke sini sampailah satu pasal jadi manusia. Dia memvideokan, dia kan, dia macam cerita tulisan tak ada, dia memvideokan video tu macam ustaz pun terkejut. Lepas tu dia hantar ke saya, ustaz macam mana nak cakap ke budak ni, saya cakap kau yang ajar dia, kau terima itu ni. Tapi kita beritahu lah dia kan, beritahu dia bahawa keadaan ni kena beritahu dia ayat Al-Quran dan surah, contoh surah Mukminun ada menceritakan tentang perihal kejadian manusia daripada air mani, kemudian dia masuk ke rahim perempuan, kemudian terbentuknya jaring tulang sebagainya sehingga dia jadi manusia. 9 bulan, kurang-kurangnya 6 bulan, kemudian dia manusia dan akan lahirlah manusia.
Kita nak pantas ke dia, pemikiran dia senangnya nak untuk Darwin kan. Kalau cakap beruk, manusia jadi beruk, daripada spesies beruk, beruk dan manusia ada dua. Beruk dan manusia. Yang pertengahan tu, mana jumpa lah. Antara beruk dan manusia tu, yang pertengahan tu. On the way nak jadi manusia tu. Dan jumpa kat mana? Maksudnya boleh dikatakan Ustaz, itu kiranya teori yang mengikut akal fikiran lah. Ya, teori yang mengikut akal fikiran sepenuhnya. Dia tidak ada, maknanya apa, dia tidak ada sumber daripada kitab-kitab yang sahih. Itu masalah. Kitab Injil pun banyak yang telah dimanipulasi oleh ikut nafsu mereka. Sebab tu nampak macam betul. Tapi bila kita tengok, contohlah pendebat agama yang popular macam Dr. Zakir Naik. Syamad Didat kan. Bila dia debat benda tu, kita nampak, memang dia hafal kitab Bible, apa kitab Quran, buat tafsiran untuk pemandangan agama ni memang perfect lah. Dia cerita. Memang tak dapat lawan lah. Orang yang belajar, orang Kristian yang belajar, dia ustaz Kristian lah, pun surrender. Dengan Ahmad Didat. Jadi kita lihat tu, mereka ni berfikiran begitu sebab apa? Tidak adanya apa ni kitab yang mereka pegang. Mereka hanya berpegang pada teori dan juga pada sains. Itu je. Itu maksudnya masalah tu. Tapi bila begitu, dia masukkan dalam ID dan sebagainya. Kan? Bila kita nak ceritakan apa, akses untuk dapatkan ilmu sekarang sangat mudah. Masuk ID, masuk ni. Bila mana kita macam kita ni dah dewasa, mungkin ada basic sekurang-kurangnya sekolah agama dulu kan. Ataupun kita ada dengar daripada mak apak ke. Dulu kan orang biasa agama tu kuat sekian-sekian. Dan sekarang budak sekarang ni, dia tak ada tapisan. Dia free air, dia punya minda tu. Maksudnya dia boleh berfikir free thinker kiranya. Mereka berfikir tanpa ada satu tunjang yang mengatakan itu betul, itu salah, itu betul, salah. Tak ada. Tunjang tak ada. Jadi dia terima semua info, Injil ke, Quran ke, Bible ke, apa ke, semua dia terima. Mana baca lagu kalau tak ada. Kalau dia berfikir benda yang salah atau betul, dia tidak ada tunjang untuk berfikir benda tu. Tak boleh. Jadi dia terima je. Itu yang jadi masalah tu budak sekarang ni. Budak sekarang kiranya teknologi sekarang lah. Kira dugaan untuk generasi baru ni, dia begitu mudah untuk mendapat ilmu yang tak pasti kesahihannya lah. Macam-macam teori ada. Itu yang boleh keluar apa, ajaran liberalism kan. Okey, kira mesamakan antara apa agama Islam dengan agama lain kan. Itulah yang bahayanya lah kalau kita tak ada macam Ustaz cakap tadi, asas mengenai agama Islam tu, yang itu yang dia kata fardu ain tu, macam kita percaya pada Allah kan, percaya pada Rasul, percaya pada hari akhirat. Jadi dengan adanya apa cerita-cerita orang putih apa semua ni, boleh meracuni pemikiran generasi akan sekarang ni lah. Betul-betul. Jadi saya sambung sikit lah. Saya sambung sikit berkaitan dengan satu hadis. Banyak sikit hadis ni. Faqala lahu akhbirni an Islam. Qala anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqim as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasum Ramadan wa tahajju al-baita in istata'ta ilayhi sabila. ثم قال له أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Maksudnya apa? Berkata Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, terangkanlah kepadaku rukun-rukun Islam. Jibril tanya Nabi, terangkan kepada dia rukun Islam. Nabi menjawab bahawa hendaklah anda bersaksi bahawasanya tidak Tuhan melainkan Allah Taala. Bersaksi mana tidak Tuhan, ini rukun Islam lah. Bersaksi tak Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Maknanya apa? Kita berpegang kepada Allah Ta'ala itu Tuhan. Sekian alam, Tuhan kita. Jangan kita menduakan Allah Ta'ala. Jangan kita memikirkan ada benda lain yang mempunyai kekuatan sama Allah Ta'ala. Contoh macam mana? Contoh mudah saja. Kalau kita sakit contoh kan. Kalau kita sakit. Kadang orang skopi bomoh. Kita minta maaf cakap lah orang Melayu kan. Skopi bomoh. Ataupun masuk hutan. Benda senang masuk hutan. Masuk hutan. Minta izin minta izin tu cucu nak lalu, nak masuk hutan, nak pergi, tak boleh. Benda tu macam kita terpaksa minta izin kepada penunggu hutan. Hutan tu memang ada ni penunggu lah, kisah. Lebih kepada percaya makhluk halus tu lah.
banding dengan Allah tu. Bila makhluk tu tiba kacau dia, dah akan kabut dah. Akan kabut. Cik dukun lah, cik apa lah, tu lah, ni lah. Bila kita dalam kita ni, join perawat Islam juga. Bila kita join, makhluk tu ada badan-badan, dia badan dia. Makhluk tu sendiri juga. Saat, aku saja kacau dia ni. Dia ni suka sangat minta-minta dalam hutan ni. Dia masuk dalam badan dia, tengok apa dia nak. Makhluk tu pula cakap yang tu. So kita macam, oh macam tu, anak kau balik lah, kau balik lah hutan kau. Ha, yang tu lah. Nak kata apa? Nak katakan manusia ni tahap keyakinan dia rendah dengan Allah Ta'ala tu. Dia mulut cakap Allah Ta'ala tu Tuhan. Tapi hati dia masih ada makhluk lain yang mempunyai kuasa selain Allah Ta'ala. Itu masalah. Kemudian dia kena bersaksi bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Ha? Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Dalam agama Taurat, ataupun orang Yahudi, dia percaya Allah Ta'ala tu Tuhan. Allah Ta'ala tu Rob ataupun Ilah. Tuhan lah. Tapi dia, mereka, satu masalah mereka. Mereka tak percaya Nabi Muhammad Rasulullah. Nabi. Kenapa mereka tak, banyak faktor lah. Antaranya Nabi Muhammad tu bukan daripada keturunan mereka, bukan daripada keturunan Yahudi. Yahudi ni rasakan bangsa mereka makin sebaik. Ya. Jadi tak boleh. Hukum Islam kena percaya Allah Ta'ala Tuhan, satu. Yang kedua kena percaya Nabi Muhammad SAW tu Rasul. Itu penting. Rasul yang membawa ajaran Islam. Kemudiannya, mendirikan semayang. Apa yang dimaksudkan dengan mendirikan semayang? Kita kena tahu daripada A to Z. Daripada ambil wuduk tu wajib atau sunat ke? Ha? Cara-cara ambil wuduk sempurna. Kemudian cara rukun-rukun semayang. 13 rukun tu. Dan kita kena tahu surah Fatihah tu kena baca betul-betul. Kamalah cakap sinar sikit. Betul-betul. Ha? Baca betul-betul surah Fatihah tu. Sampaikan kita tahu. Sampaikan kita mampu belajar. Apakah maksud dia? Maksud saya tu. Tafsiran dia lah, tafsiran surah Fatihah tu. Takkan kita dengan usia kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, kita dah lama menganut agama Islam ni. Surah Fatihah saja yang kita tekankan untuk wajibkan bacaan dengan betul dan juga tafsiran dia. Baca sikit-sikit, satu hari baca Fatihah, satu hari baca Bismillah, Alhamdulillah, Rabbil Amin, Ar-Rahman, Rahim. Baca sikit-sikit. Dalam masa umur kita yang ada ni, tak mustahil untuk kita habiskan surah Fatihah tu dengan tafsiran dia. Tafsiran banyak juga tu, tapi bolehlah banyak sikit. Untuk mendapatkan semayang yang perfect. Kadang-kadang kita semayang, tapi sebenarnya kita tak tahu semayang kita itu dapat 100% makah dia, mungkin kita semayang 30% je, 40% je makah kita. Kalau dalam universiti tu mungkin makah dia 2.0 je. Tak sampai 4 flat kan. So kita kena dapatkan ilmu untuk belajar semayang dengan betul. Antaranya baca tafsiran surah Fatihah, antaranya baca cara bacaan yang betul surah Fatihah, antaranya rukuk dengan betul. Kadang-kadang rukuk ni sebenarnya 90 darjah. 90 darjah. Ada orang tu rukuk 120 darjah. Dia sengit. Dia menara sikit. Tak boleh. Dia kena 90 darjah. Kalau lelaki tu, kalau perempuan tu mengandung, kita faham lah. Tak boleh nak hukum betul kan. Kalau lelaki tu, kenapa dia tak boleh hukum betul? Kalau perut dia besar pun, bukan dia boleh keluar anak pun. Kena kecilkan perut tu. Kena banyak kecilkan perut. Sebab tu Rasulullah menganjurkan untuk bersenam, bersukan sebagainya. Kemudian dia mengeluarkan zakat. Zakat ni kena keluar. Wajib untuk kita keluarkan zakat. Sekiranya, ada syarat dia, sekiranya kita mampu. Kalau hisap sekarang, kata mudah ni, hisap sekarang ataupun kiraan sekarang, 14 ribu ke 15 ribu, dalam simpanan kita ada, contoh kita ada 5 bank. Kumpulkan 5 bank tu ada 14 ribu ke 15 ribu, kita wajib untuk keluarkan zakat simpanan. Contohlah. Tapi kalau nak kira dengan betul, dengan kiraan-kiraan tolak-tolak semua tu, boleh kira dengan pusat zakat negeri masing-masing ataupun daerah masing-masing lah. Mereka lebih arif. Mereka tak nak duit kita. Jangan imbang. Jangan cakap kita bagi bank punya buku ni, mereka ambil duit kita. Tak. Mereka kirakan saja. Bukan nak ambil duit kita pun kan. So kita bagi mereka kira. Kita pun senang hati. Kalau kena bayar zakat, kita pun senang hati. Dan juga kalau tak kena zakat pun, kita pun senang hati. Kita dah tahu dah benda tu kena keluar atau tidak dengan orang yang berautoriti. Kadang-kadang ada orang dia rasa, saya ni asnaf. Rumah ada estro, rumah ada kereta 2-3 biji, rumah ada macam-macam lah. Dia cakap dia asnaf pula. Tu susah lah. Kita dah banyak jumpa orang macam tu, banyak agak pelik tu. Kemudian ada berpuasa sebelum Ramadan. Kita kena tahu, kita kena berpuasa sebelum Ramadan. Kadang-kadang orang tu puasa 2-3 hari Ramadan, semangat. Masuk air ke 23 dah. Sakit badan lah, pulang tulang ni lah. Lepas tu minta lah, saya nak uzur Ustaz. Kena buka puasa. Kalau perempuan tu, kita consider lagi lah. Kalau lelaki tu uzur apa? Elok lah. Ngokok,
sebab dia nak merokok yang salah. 2-3 hari puasa awal tahan. Sampai ke 20 dah tak tahan dah. Padahal 10 hari terakhir tu yang sangat-sangat dituntut untuk kita melakukan amal ibadah untuk mengejar Lailatul Qadar kan. Jadi kita kena faham puasa tu macam mana? Puasa yang eloknya. Dia, adakah kita puasa kita sekadar menahan lapar dan dahaga? Macam lagu macam lagu Rehan eh. Lagu Rehan ke lagu Rabani lah. Menahan lapar dan dahaga saja. Tapi sebenarnya kita kena faham puasa tu macam mana untuk dapatkan puasa yang sempurna. Kemudian yang menunaikan haji jika berkuasa sampai ke Mekah, sampai ke Kaabah. Menunaikan haji jika mampu tu maksudnya apa? Maksudnya kita ada duit untuk pergi ke haji. Untuk naik kereta bang, sekarang naik kereta bang, naik kapal. Sekarang naik kereta bang, kita mampu pergi ke sana. Kita mampu untuk berada kat sana, kat tempat haji tu. Dan kita mampu untuk balik semula ke negara kita. Dan kita mampu untuk hidup dalam sebulan lagi. Tanpa bekerja dengan duit yang ada. Bagi duit yang ada. Itu maksud berkemampuan lah. Dari satu kitab fik. Saya lupa kitab apa. Maknanya apa, kita mampu untuk pergi, berada sana, kemudian balik semula ke negara kita. Haji ni biasa lama, 40 hari tak? Haji yang biasalah, haji yang haji yang express tu 10 hari ke 8 hari kan. Yang wajibnya apa 7 8 hari kan. Biasanya itu haji express lah, kira siapa yang ada 2,000-3,000 tu boleh pergi. Tapi yang macam kita macam saya rakyat Malaysia ni 8 hari 40 hari tu alhamdulillah lah. Mampu pergi, mampu berada sana, mampu balik, mampu hidup tanpa hidup dengan duit yang ada dan tempoh sebulan alhamdulillah. Itu dikira mampu untuk haji. Itu dikira mampu lah. Sekarang pun dengan ayah haji umrah pun dah naik harga kan. Jadi simpan-simpanlah duit dia lebih sikit. InsyaAllah ada rezeki. Kita doa banyak kepada Allah Ta'ala supaya merezekikan kita mampu untuk pergi ke haji. Umrah. Dapat pergi haji. Pergi umrah dulu. Ataupun pergi haji tu tak apa. Time haji tu buat umrah. Alhamdulillah. Tapi kena belajar lah. Rukun-rukun yang haji dan rukun-rukun umrah ni. Kemudiannya, dia boleh berkata lagi, terang kepada aku rukun iman. Rukun iman ni mudah je. Mempercayai Tuhan, mempercayai Allah Ta'ala, mempercayai malaikat, mempercayai kitab, mempercayai Rasul, mempercayai akhirat, dan mempercayai qada' dan qadar yang baik dan buruk. Itu, mempercayai itu kena sepenuh hatilah. Sepenuh hati. InsyaAllah. Saya rasa sampai itu kot. Boleh? Boleh. Boleh Ustaz. Okay. Jadi, apa yang Ustaz sampaikan tadi, bendanya mudah sahaja. Cuma kita kena fahamilah apa yang kita nak belajar tu, sebab macam Ustaz cakap tadi, sekarang ni untuk dapatkan ilmu-ilmu agama ni melalui online lah. Ustaz-ustaz pun sekarang ni pun dah ramai buat online, dekat YouTube ada, ada yang dekat IG ada kan, menyebarkan benda-benda yang bermanfaat lah. Jadi kita ni kena tapis-tapis lah, kita ambil yang bermanfaat ni supaya macam Ustaz kata dah mudah dah dapat ilmu ni. Dah dapat ilmu tu, kita kena praktikkan lah apa yang kita belajar tadi kan. Jadi macam ilmu malam ni, apa yang kita dapat, kita kongsilah pula dengan ahli keluarga kita, dengan sahabat. Gunakan media sosial untuk menyebarkan manfaat ni. Mana tahu ia jadi orang kata apa, saham akhirat lah kan. Dengan ilmu yang kita sebarkan tu, menjadi saham pahala lah, pahala buat kita semua. Okay, terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada saudara Master Amir dan juga ada juga apa ni apa nama team ni? Shakli. Business Shakli. Terima kasih kepada kena menjemput saya. InsyaAllah semoga semua diberikan kesihatan hidup, keberkatan kehidupan InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada Ustazah Mushidah yang uruskan Ustaz untuk malam ni. Okay, terima kasih juga kepada para hadirin yang sudi hadir pada malam ni. Alhamdulillah lebih kurang 20 orang lah yang dapat hadir pada malam ni. Okay, InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan dengan topik yang lain jugalah. Okay, bersama. Terima kasih Ustaz. Ini ada soalan ni, tak baca. Boleh. Soalan. Ada soalan ni memang. So far, itu ayat penyata kot. Dia kata Ustaz sekarang dah tak boleh bebas, pilihan mudah. Apakah tips untuk pilih penceramah atau Ustaz Ahli Sunnah Wal Jemaah agar ilmu yang kita dapat itu atau kita dengar itu tidak benar ataupun palsu? Okay, saya inilah, saya respon sikit berkaitan dengan soalan tu.
agar untuk dapatkan ustaz ataupun musyrif yang betul lah, yang mursyid. Pertamanya kalau di negeri 9, kalau di negeri 9 kita ada sistem apa nama tu? Tauliah, Tauliah negeri 9. Kita type di Google Tauliah negeri 9, kemudian akan keluar satu website. Kita masukkan nama ustaz tu dalam Tauliah tu, lepas tu akan keluarlah ustaz tu. Dia boleh mengajar kita apa, dia boleh cara kita apa, dia boleh mengajar di mana, negeri mana, sebagainya. Dan berapa tahun dia punya tauliah tu valid. Kadang-kadang ustaz ni dia macam lesen kan ustaz? Ya, ya, betul-betul. Macam lesen. Ha, betul. Macam lesen. Dia pun ada mana ustaz tinggal. Dia begitu, dia mudah lah. Tauliah tu mudah, access. Access tu mudah. Masuk Google, type tauliah Nisbian, dia akan keluar satu link. Kemudian kita akan type dengan ustaz. Kadang-kadang ustaz tu popular. Rupanya tak ada tauliah. Ha, tauliah Nisbian lah. Kalau mungkin ada kan. Ah, dia ikut negeri. Ah, kan kita dia ikut negeri. Betul, setiap betul. Negeri lain-lain dia punya orang kata lesen betul. Dia lah. Ah. Ah, lesen dia. Tapi Selangor saya tak pasti ada boleh cari kat Google atau tidak. Yang mudahnya kita akses Jabatan Mufti negeri masing-masing lah. InsyaAllah situ ada sistem guru-guru tauliah. Guru-guru takmir sebagainya. Di situ kita boleh tengoklah siapa guru kita ni. Biasanya negeri-negeri di Malaysia ni majoriti besarnya yang diberikan tauliah mengajar tu adalah mereka yang berfahaman akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Contoh dan juga mereka hanya dibenarkan mengajar bidang kepakaran mereka. Macam Negeri Sembilan, contoh Negeri Sembilan sebagai Negeri Sembilan, saya Negeri Sembilan kan. Kita akan pilih kitab sajak apa, kemudian kita pilih nak mengajar berkitab motivasi ataupun jamaah umum je. Berkitab tu paling tinggi lah. Kalau berkitab tu otomatik boleh motivasi, otomatik boleh terima umum. Begitulah. Kalau di Selangor saya tak pasti bagaimana. Tapi akan ada perkhususan untuk setiap guru tu. Tak, satu guru dia tidak boleh. Jarang guru yang boleh pegang satu semua sajak. Contoh seorang guru tu boleh pegang fiqah, usul fiqh, cari apa ni, apa ni akidah, tauhid, qiraat dan sebagainya. Jarang. Biasanya seorang guru tu boleh pegang 2-3 je, boleh banyak pun. Jadi nak tahu macam mana, berbalik pada soalan tadi, nak tahu macam mana kalau boleh akses kepada Google ataupun apa ni, laman web mufti, Jabatan Mufti masing-masing, Ahlan, silakan. Sila cek. Kalau tak boleh, tanya Jabatan Mufti terus. Tanya Jabatan Mufti terus. Nama ustaz ni apa? Ustaz ni dia ada tauliah Jabatan Mufti tak? Tanya direct. Kita bukan nak malukan ustaz tu, kita nak dapatkan ilmu yang betul. Betul. Sekarang pun ada tempat-tempat yang Jalan Sembilan pun ada tempat-tempat yang ditahan, orang ditahan. Surau tu tak tahu yang dia tu tak ada tauliah. Rupanya memang tak ada tauliah. Dan juga menyebabkan ajaran tak betul lah. Ajaran tak betul. So, bukan Wahabi dah, ajaran sesat dia. Ajaran sesat. Ajaran sesat tak benda ajaran pun saya pun tak faham. Tapi dia nampak elok lah, pakai kopiah, pakai jubah semua. Jadi, kena cek elok-elok. InsyaAllah lah. Moga-moga kita semua dilindungi oleh Allah SWT. InsyaAllah, kena cek ilmu kan. Betul. Okey, setakat nah, itu saya. Kita awam ni macam pening. Ni kita enam ustaz juga. Kita awam ni pening, memang pening. Saya kita yang golongan asatizah ni pening nak defend balik. Aduh, pening. InsyaAllah lah, kita mudah-mudahan insyaAllah kita dimudahkan oleh Allah Taala. Okey. Ada lagi ke soalan? Okay, so far tak ada. Okay, setakat itu saja untuk perkongsian malam ni. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.